Jelang rekonstruksi ulang kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas bekas Kadiv Propam Polri Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan pada Selasa 30 Agustus 2022. Kuasa hukum tersangka Richard Eliezer atau Baradae meminta agar kliennya mendapat pendampingan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Permintaan ini disampaikan oleh kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi dalam keterangannya pada Senin 29 Agustus 2022. Selain meminta kliennya mendapatkan perlindungan, Roni juga memastikan Baradae akan kooperatif karena telah terbukti hanya mengikuti perintah Verdi Sambo. Nah, dengan adanya rekonstruksi besok ini, kami berharap dari penasihat hukum bahwa posisi klien kami ini sudah sangat jelas bahwa dia karena diperintah dan kemudian tidak terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Sementara itu LPSK juga mengusulkan pemeran pengganti untuk Baradae saat rekonstruksi ulang. Salah satu alasannya agar Baradae tidak bertemu langsung dengan Verdi Sambo. Namun pihaknya belum memutuskan hal tersebut. Ini masih dalam proses, Mbak, karena belum selesai diskusinya gitu. Oke. Ya, jadi kalau dari LPSK sendiri kami sudah menyiapkan tim untuk pengamanan yang kepada Baradae gitu ya, sehingga kita menjamin keamanan dan keselamatannya gitu. Nah, ada kepentingan lain terkait dengan proses rekonstruksi ini yang penyidik memang harapannya Baradae datang secara langsung karena bisa jadi rekonstruksi ini ada hal baru yang menguak kasus ini gitu, fakta baru atau yang mungkin bisa didapat pada saat rekonstruksi gitu. Polri akan menggelar rekonstruksi ulang di TKP pembunuhan Brigadir J pada Selasa 30 Agustus. Kelima tersangka yakni Verdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati dijadwalkan akan hadir dalam rekonstruksi ulang tersebut.